أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين والتين دمي بوه تين والزيتون دمي بوه زيتون وطور سينين دمي بكئ طور سينا وهذا البلد الأمين دمي نجي مكة penuh dengan aman dan damai. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Sesungguhnya kita telah jadikan manusia dalam seelok-elok bentukan. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Tetapi kami kami pulang balik dia ataupun kami tolak dia sampai ke peringkat paling rendah daripada segala makhluk yang rendah. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Kecuali yang kami tidak tolak ke bawah, orang-orang yang bersifat dengan dua perkara. Yang pertama bersifat dengan iman, dengan rukun iman yang enam, wa amil salihat, dan segala tindak tanduknya semua sekali apa ni dalam bentuk amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka untuk orang-orang ini ada diberi pahala, diberi ganjaran yang tidak putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, boleh itu apalagi perkaranya yang menyebabkan kamu membohongi agama. Alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu sebijak-bijak hakim. Sadaqallahu al-azim. Para hadirin semua, sebelum pada kita masuk dalam surah yang baru kita sejap tadi, cuba kita silah balik tengok semula ayat apa ni surah minggu lepas, surah Iqra sampai akhir. Kerana surah ni surah yang pertama tu ke muka bumi. Dan kalau kita nak peringat balik, kalau kita nak buat perayaan misalnya, macam perayaan Maulud ke, perayaan Hijrah ke, perayaan Ramadan ke, Lailatul Qadar ke, perayaan apa saja pun, semua sekali kita kena silah balik kepada ayat yang pertama tu di muka bumi, ataupun surah yang pertama tu di muka bumi, di Isra, Iqra bismi rabbika. Kerana sebanyak mana gerak-geri kita manusia di muka dunia ini, kita boleh buat sebagai amal soleh. Amal soleh ni makna amalan yang baik serupa dengan hak Tuhan nak. Nak tahu Tuhan nak ke tidak, tak lepas daripada ayat hak mari langit. Dan ayat hak mari langit yang pertama ialah Iqra bismi rabbika sampai akhir. Sebagaimana kita sebut panjang lebar mula-mula itu. Ayat ini mula-mula sekalinya ayat mungkin nak ngaji, mungkin nak baca, tapi syaratnya so. Maknanya mengaji, belajar ni tak nanti aku suruh.
Memang manusia belah mana kapir sekalipun dia nak mengaji. Hanya cara mana pun manusia nak mengaji. Budak-budak kecil-kecil lagi dia tanya, mak ni apa dia ni mak? Dia tanya mak benda apa, mak nak pergi ke mana, mak duk buat apa tu, dia nak mengaji dah tu. Dia nak tahu mak dia buat apa, diri tu duk kosak kain ke, duk siang sayur ke, duk basuh kain ke. Ni perangai manusia, duk kecil, tak kira orang bandar, orang darat, keinginan nak tahu tu, atau keinginan nak mengaji tu memang wujud dalam fitrah manusia. So je syarat. Hak ni hak mu tak reti kalau aku tak bayar. Iaitu syaratnya bismi rabbika. Semoga kerja kamu mengaji, mengajar tu biar tentu kerana Allah, kerana aku. Aku ni siapa dia? Allazi khalaq. Aku ni lah yang membuat. Mu'mu tidak buat. Ayahmu tidak buat. Syarikatmu tak buat. Okapamu tak buat. Yang buatnya aku. Mu'mu sendiri itu buat ada di muka dunia kerana aku buat. Sayur hak mu'mu duduk siang. Padi hak ayahmu duduk cedung. Wah durian hak mu duduk makan. Siapa dia buat? Aku. Boleh kerana itu aku ini aku padailah. Kalau aku letak syarat ke atasmu bahawa mu nak mengaji pun mengaji ni kerana aku. Kerana aku ni allazi khalaq. Itu boleh pada orang tasawuf tak? Dia kata ayat ni ayat didik kita berzikir. Sikit-sikit ingat ketua. Ingat ketua tu lah orang panggil zikir. Dan zikir kita Kelantan ni tak? Begitu kuat ingat sampai jadi dikir. Zikir-zikir jadi dikir. Dikir-dikir-dikir barak kau dikir labu. Kau mari daripada zikir. Zikir-zikir-zikir-dikir. Dikir tu apa? Dan jadi zikir kat kata lah. Allah Tuhan pun ada zikir. Allah ke syaitan pun ada zikir. Kita lah ni pahu orang. Kaya zikir barak tu. Biar jadi zikir pada Allah. Kerana Allah. Iaitu kita gunakan zikir barak kita ni. Untuk bawa mesej yang baik. Sama ada mesej untuk anak kita mengaji ke. Untuk duduklah keadaan udara bersih ke. Rumah tangga bersih ke. Duduklah ke bini lah keadaan aman damai ke. Harta benda kita jangan curi. Jangan merompok. Jangan menyama. Jangan rasuah ke. Ikutlah apa saja kita. Kita hala tujukan kerja kita ni. Untuk mendapat kepada Allah Ta'ala. Maka orang panggil zikir lah. Baik. Oleh kerana zikir-zikir. Atas dunia tak ada orang yang paling banyak berzikir lain daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana dialah orang yang sengaja diutus oleh Allah ke dunia ni untuk ingat pada Allah. Maka satu daripada cara ingat Tuhan ni ialah doa. Amba sebut sininya Tuhan kita alhamdulillah bawa apa nama cerita panjang. Mula-mula sekalinya cerita yang timbul dalam kitab ni iaitu lepas pada Nabi mati apa nama ni Sayyidina Abu Bakar tok tua Nabi. Sayyidina Umar juga tok tua Nabi. Orang dua orang ni satu sama lain menyebut. Sayyidina Abu Bakar kata, "Hei Umar, mari kita pergi jumpa seorang sahabat lain, seorang muslimat. Namanya Ummi Aiman. Tak salah namanya sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi jumpa, kita pergi ke rumah makcik Aiman. Sebagaimana kita pergi jumpa dia ni semasa Nabi hidup, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Pun selalu kita pergi." Lepas pada Nabi mati pun kita kena pergi kerana kaedah kita orang Islam ni kena hubung silaturahim. Ni ajaran agama kita. Silaturahim sama ada adik-beradik ke, sama ada keluarga ke, sama ada siapa saja pun, lebih-lebih lagi yang biasa kita, keluarga kita pergi rumah dia dan dia nya mati, kita juga diminta sambung. Minta kita duk perhati mak kita waktu dia hidup, dia baik dengan siapa. Dengan makcik mana, mak uang mana, mak ngoh mana. Lepas pada mak kita mati pun anak-anak ni kena sambung. Sambung hubungan gemuluh. Ini satu daripada ajaran Islam. Jadi dengan sebab Nabi SAW waktu masa dia hidup, dia selalu pergi rumah Ummu Aiman. Sekarang Nabi mati, Abu Bakar, Sina Abu Bakar, Sina Umar dua orang ni nak sambung kerja-kerja Nabi tu pergi juga rumah Ummu Aiman. Baik, bila pergi Ummu Aiman, falamma ataya ilaiha bakat. Seluruh orang dua ni sapa ke rumah Ummu Aiman, menangis tuan rumah, teriak. Faqalaha ma yubkiki. Orang dua orang tanya, Ummu Aiman buat apa makcik teriak. Ama ta'lamin anna ma inda Allahi khairul rasulah. Teriak buat apa kan, kita semua tahu, makcik sendiri pun tahu, ambo dua orang tahu. Bahawa Nabi ni
Bila dia mati, kita yakin Allah Ta'ala layan dia cukup baik. Kalau lo ni orang panggil VVIP lah. Kalau orang besar tegak, pergi ke mana pun orang layan dengan baik. Dengan bilik khosnya, dengan hidangannya, dengan layanannya, dengan sebuah cukup jumpa polis-polis tabib. Ini layan orang besar atas dunia. Nabi dengan sebab langit, bumi tak ada orang lain lebih besar lain pada, Nabi. Maka sini Abu Bakar kata, sini Umar kata, dia mati lah Nabi. Dia dapat layanan cukup baik atas dunia ni seksonya Nabi hidup. Pakat marah dia orang, pakat maki dia orang, teriak semua tengah siang malam. Ada je benda sakut kilang dengan Nabi. Tapi bila Nabi mati, tentu dah layanan cukup baik. Menangis buat apa, makcik? Itu nasihat untuk meredakan gelisah, kegelisahan yang dirasai oleh Ummi Aiman. Baiklah, Ummi Aiman dengar. Dia kata, bala, dia kata betul. Inni la'alamu anna ma'indallah khairun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makcik Ummi Aiman kata, memang aku pun tahu cadang layanan ya Tuhan, layan Nabi lepas pada mati sekarang, tetulah lebih baik untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin abki annal wahya qad inqata'a minas sama'. So ya, kata dia, aku terkelan yang menangis-menangis aku ni, kerana bila Nabi mati, arti wahyi pun putus juga. Dalam masa kita, masa Nabi hidup hari itu, wahyi dia tu apa, tali arus sama turun pasal-sal pasal-sal. Bila wahyi ni turun, bila wahyi ni tu, bila ada isu di muka bumi ni yang tak kena kehadap Tuhan, wahyi turunlah. Betul. Mana kalau kita kata wahyi ni sepemuk gak, mok ni apa ni, bila nampak anak nak apa-apa, anak kecil jalan tak tegak, dia pegang kaki lik kanan tok sini, pegang kaki lik kiri tok sini, pegang tangan tok sini, ambil dukun tok sini, tak boleh nampak masalah sikit pada anak kecil, mok ni cepat-cepat betul. Begitu juga kita manusia di muka dunia ni, katanya Ummi Aiman, bila nampak ada tak kena sikit, wahyu turun lalu. Gua kata gua ni, jangan kata gua ni, buat lagu ni, jangan buat lagu tu, duduk lagu ni, jangan duduk lagu tu. Betul-betul macam wahyu ni, macam seorang ibu yang penyayang layak anak dia dengan cukup mesra, dengan suka kasih, lepa-lepa ambil dakak cium itu ini ulik apa semua sekali. Jadi sekarang ni kita nak rasa lagu tu tak boleh dah. Ummi Aiman kata, lah ni kami tak boleh dah nak rasa lagu tu, nak letak kaki duanu, nak jamuh gapot, makan gapot, pakai gapot, pakai ragut sendiri dah. Betul ke tak betul? Inilah masalah. Ini Ummi Aiman sebagai seorang perempuan yang benar-benar muslimat, yang benar-benar reti masalah hidup, bahawa gerak ke manusia tidak boleh nak buat pandai-pandai kecuali melalui wahyu. Sekarang ni wahyu habis dah kerana Nabi mati, tetap atas kita lah pula. Ni ia jadi masalah lah kepala aku, katanya, menyebabkan aku tengok muda orang agak nangis, kata dia. Faja'ala ya hayyajatul ma'adal buka. Jadi hok Ummi Aiman, Tuhan kita ni rekod setara tu je. Tapi nak boleh ke apa ni, Ummi Aiman tentulah tak kata sekat tu je. Toting-toting, bobe-bobe yang menyebabkan orang dua orang ni menangis juga. Orang-orang menangis juga, menangis. Sidina Ubakar pun menangis, Sidina Umar pun menangis. Hasil daripada kata-kata yang begitu manis, sayu, yang diberi oleh Ummi Aiman. Tak ada kerana anak kita, puan bubu nak Ummi Aiman sebagai ambil berkat di atas kepintaran dan petahan Ummi Aiman, cakap mengenai agama yang menyebabkan tokoh orang ni, yang menjadi tonggok anak murid sejati Nabi ini, menangis sama. Itu nak sebutnya satu cerita yang menyayat hati, yang memilu kita panggil, terhadap kematian Nabi. Walau bagaimanapun, walaupun Nabi mati, wahyu ini terputus dah, tapi wahyu masih tetap ada. Dia Tuhan beri jaminan, wa inna lahu lahafizun, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang bertanggungjawab waktu Al-Quran yang berbentuk zikir, Quran sendiri itu zikir. Wa inna lahu lahab, kami bertanggungjawab memelihara menjaga Quran. Jadi walaupun Nabi meninggal dunia, tapi kita sebagai orang yang mempunyai akal fikiran yang waras, jangan tinggal Nabi, jangan tinggal Quran. Peganglah Quran. Hak dia suruh pun manfaat bagi kita, hak dia larang pun manfaat bagi kita, hak dia apa saja pun, asalkan benda tak adalah Quran, yakinlah benda ni benda yang baik bagi kita. Dan sebab itulah orang panggil bid'ah dan khurafat ni
tak patut kita buat. Bid'ah maknanya kita buat perkara yang berbentuk agama. Bila kita buat juga seakan-akan kita rasa tak cukup lagi. Benar ada ni kalau aku tak tambah tokoh. Itu perkara yang berbentuk agama. Kalau kita tambah kau kurang kau. Kurang pada ada, lebih pada ada orang panggil bid'ah. Khurafat ni benar tidak berbentuk agama tapi benar berbentuk orang panggil tradisi, orang panggil adat. Adab resen ni pun adab berapa, adab makan kau, adab makan kau, adab berumah tangga kau, adab bercampur gaul kau. Jangan buat lebih, jangan buat kurang, lebih daripada apa yang Islam ajar. Kalau tambah tokok canggah dengan Islam, orang panggil khurafat. Khurafat ni orang Melayu panggil kerapuh. Barang kerapuh, barang sampah sarak. Sampah sarak ni walau belah mana comel pun sampah. Kita pergi kedai beli beskut, beskut tu bubuh dalam kotak comel lah, so kotak. Sayang kita nak tahu. Tetapi boleh kerana dia tu kotak je, bukan biskut. Comel belah mana pun tahu gih lah. Siapa sarap pun panggil. Nah, begitu khurafat baik, bid'ah baik. Walau belah mana kita berasa comel sekalipun, dia ni bid'ah dan dia ni khurafat, mesti dijauhkan. Itu ajaran daripada Islam. Kemudian Tuhan kita ni tolong bawa doa pula. Boleh kerana ayat ni iqra' bismi rabbika ni berbentuk zikir. Dan supaya zikir ataupun ingat Tuhan ni berterusan, agama kita bawa satu sistem menyebut dengan lidah. Biar lidah kita ni menyebut nama Allah SWT. Nak tidur, bangun tidur, nak turun rumah, naik rumah, nak makan, sudah makan, nak mandi, nak mandi, nak pakai kain, nak sabuk kain, seluar, berapa. Biar ada semua lidah kita ni menyebut. Berzikir kita panggil. Ini ibadat yang paling mudah. Atas dunia ni ibadat yang paling mudah ialah berzikir. Ada air semayang pun tak apa, tak ada air semayang pun tak apa, mengadap ke belak pun tak apa, tak mengadap ke belak pun tak apa, tikur kita segar pun tak apa, belah duduk pun tak apa, belah tidur pun tak apa. Ibadat yang paling murah tapi nilai yang paling tinggi orang panggil zikir. Dan kita orang Melayu pun sebut berzikir. Alhamdulillah bahasa Melayu guna bahasa yang bahasa Arab juga, kerana boleh jadi awak panggil tak reti dah orang Melayu ni terjemuh satu nak guna perkataan Melayu yang betul tepat dengan perkataan zikir, dia tak ada. Maka kita guna zikir. Satu contohnya bila Nabi bukan izah istiqaza, bila Nabi jaga tidur, tak jaga tidur tu berzikir selalu. Tika tak ada ismayah lagi, tika tak komo lagi. Kalau nanti komo nah, nanti ambil ismayah lagi molek. Tapi belum pada komo, belum pada basuh gigi, semua masuk mulut berapa, Nabi sebut dah. Dan Nabi ni zikir dia tidak sebasa tidak selara, tidak pakai waktu leduk. Kerana zikir-zikir ni ingat Tuhan. Yang kita ingat ni kerana banyak budi dia. Kalau benda tu tak ada, tak ada masalah apa, mana orang nak ingat. Yang kita ingat Tuhan ni kerana Tuhan ni selalu banyak sifat-sifat dia yang menampakkan baikkan dia tu kepada kita. Maka ingat kau ingat sifat tu, kita zikir cara lagu tu. Ingat sifat ni, zikir cara lagu ni. Sebagai contohnya, dalam banyak-banyak zikir Nabi. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah wa qid dhiqi yaumil qiyamah. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Itu aku minta mu pelindung aku daripada berasa sepit dunia. Dunia ni luah. Tapi kepada kita orang yang bermasalah, dia panggil tak ada arah nak jembur. Tak ada arah nak jembur. Bila orang mai royak kita bahawa Allah tak ada arah nak jembur. Tak ada arah nak jembur ni arti dunia ni sepit. Dunia ni luah. Lek naik nak kata berapa-berapa ribu batu, lek jatuh lek apa. Tapi bila siapa tanya kita berasa susah, dia kata Allah tak ada arah nak jembur. Tak ada orang nak jemur ni menanda ke sepit, tak ada orang nak letak kaki, tak ada orang nak berjumpa dengan orang, tak kena berlaku. Allah Tuhan, luah-luah dunia ni bapa pak cik kata tak ada orang nak jemur, bapa mak cik tak ada orang nak jemur, banyak lagi tak boleh jemur. Tapi jangan dia ajar mulut kita menyepitkan benda-benda luah. Sebab tu Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Itu yang aku minta padamu, jangan jadi dunia ni berasa sepit. Walaupun speak sungguh, walaupun dia ni luah, tapi kita bila bermasalah timbul, tak ada piti kau, anak serap anak, belong kau tok laki, belong kau bini, mengaruk kau, Allah Tuhan. Ha, kita minta Tuhan, jangan jadi aku ni perangkap dalam dunia yang luah ni, yang jadi speak. Dari segi ilmu psikologi, tuan-tuan semua, sama ada kita baca buku psikologi ke, sama ada kita dengar pensyarah psikologi ke, benda ni terlalu amat penting bagi hidup kita manusia. Kalau kita ni kaya tapi berasa sepi, kita ni kaya tapi serabut,
Nampak apa? Tak kena alik. Cari pita pun tak jumpa kata orang. Ah, ini orang kaya lagu ni minta maaf. Akhir sekali terjun sungai. Tak kaya terjun sungai. Ambil pesto tembok diri sendiri. Makan racun, makan tu. Ni semua ni berpunca daripada rasa speed. Matanya orang tu, orang psikologi kata, jangan guna cermin hitam sama-sama. Dia cerah kata kat dunia ni. Banyak lagi orang yang boleh jembar. Banyak lagi orang yang boleh tolongmu. Banyak orang. Ini orang panggil. Sebab tu Nabi awal-awal lagi sebut, Allahumma ini a'udzubika min dhiqid dunya. Itu yang aku minta padamu, jangan menjadi dunia ni sepit pada pandangan aku. Ini agama pun ajar, orang ilmu jiwa pun ajar. Selarah di antara dua aliran pemikiran. Wa min wadhiqi yaumil mahsyar. Dan aku minta juga padamu, jangan menjadi pada mahsyar yang begitu luah tu sepit juga. Pada mahsyar ni luah tak luah dia. Dunia ni semua ni Tuhan buat berlaku. Segala bukit, buka, gunung, ganas, sungai, paparik, apa semua sekali ni Tuhan buat berlaku jadi qa'an safsafa. Jadi pada jarak pada terukur. Bila dunia yang begini banyak bukit, bukan jadi sepit, akhirat kalau Tuhan buat berlaku barang lagu ni negak luah hitam. Tapi ni keadaan luah sekalipun orang berasa sepit akhirat dulu. Kenapa? Bila kita duduk pada masyarakat, tak tahu anak duduk duana. Tak tahu tok lelaki di mana, tak tahu bini di mana, tahu pitih mah aku duduk di mana, tahu berapa. Pak aku nak pergi nyembar wano, nak makan nasi duduk di mana, nak telan air kau setitik air duduk di mana, nak cari payah kau dapat. Tak ada berlaku. Jadi punya speednya orang yang berasa hari itu, hingga siapa orang berasa seluar-luar pada masyarakat speed. Orang mula cari, nak jumpa dengan siapa, nak pergi nyembar siapa. Ini selalu amat speed. Dan mengikut hadisnya orang mula-mula pergi jembuk ialah Nabi Adam lah. Nabi Adam lah orang yang pertama kita pergi jembuk. Tak kita nak kedaruan mana tu Adam. Tu Adam kenal kau kita. Tapi manusia yang digambar begitu akhirat kelak. Terlalu sempit pandangan dia hingga siapa? Hingga siapa kita agaklah sebab kita orang darat. Umur 45 70 tahun dah turun ke peterbang di Kuala Lumpur, di lesing ke peterbang KLA, orang ni Allah kanan, orang ni Allah kiri, orang ni hunggar. Aku nak gila kuana. Cuba awak lalu adik kakak dia orang tua darat tak kerja jalan jauh, turun di kapal terbang di Kuala Cepak atau apa ni KLA, Pak Ramak. Tak ada anak, tak ada pemandu, tak ada okey hotel kau tak ada. Agak kita nak gila kuana. Situ nampak boleh, sini nampak boleh, serabut perut ecak boleh ke kanan ke kanan. Tu atas dunia yang baru, apa kata bila lagi pada masyarakat. Di KLA pada lapan terbang di Singapura ni kita boleh tanya, nampak apa kaya ni pun sikit mak cik, pak cik ambo ni mari jauh naik kereta nak gelah ini, nak gelah kuano ni lorong mano, gate pintu berapa. Kita boleh tanya, akhirat kita tak ada, orang tak ada orang nak layan kita. Ha, seluar-luar pada masyarakat akan jadi speed. Nabi kata Tuhan, minta lah jangan jadi pada masyarakat begitu lepas tu, hak begitu luah tu jadi speed. Cuba kita amal benda lagu ni tiap-tiap pagi. Duduk bangun tidur, congok duduk atas tikar mata. Semua tahu apa nama ni, itu ini jalan berapa, panggil orang sarak kita betul malak. Dia ada ketua persen bila bangun tidur, jangan pergi lalu ke bilik air, duduk sekejap dulu. Biar beri peluang pada darah orang sarak kita. Hati kau duduk dia nanti kita, Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa a'udzubika min dhiqi yaumil mahsyar. Itu yang minta lah jangan jadi dunia hok luar ni jadi sepit. Biar aku berasa lega, boleh mikir cari makan, cari harta, cari berapa walaupun aku miskin. Dan di akhirat dulu, ha, sebut lalu akhirat. Walaupun kita duduk atas dunia ni, kena sebut lalu akhirat. Supaya berke, supaya bertali aruh dunia ni, ni akhirat lalu. Orang ni, jahat-jahat orang ni, bukan ingat ke akhirat. Tak jadi nak jahat. Kok yang jahat-jahat ni, baik tu guru, kok jenis jahat. Apa nama, sekali halal, sekali haram, sekali boleh, sekali tak boleh. Ni hak pasal Tok Guru, hak pasal jenis jahat. Orang berniaga, ada hak pasal jahat cara dia. Orang politik, ada jahat cara dia. Pegawai kerajaan, ada jahat cara dia. Suami, isteri, ada jahat masing-masing. Anak-anak kita, saya, hak buat jahat. Ya jahat-jahat, satu daripada sebabnya ialah kerana tak ingat pada masyarakat. Tak ingat kena aku syurga. Tak ingat kena sopahlu. Bila bangun tidur, sebut lalu akhirat. Biar marif lalu. Bagaimana kita celik mata nampak dunia, belah mata hati kita celik nampak akhirat katik. Barulah bahtera hidup kita dapat dikemudi mengikut hala yang betul. Ini ajaran agama yang orang lain tak erti atas dunia ni, lain pada Nabi Muhammad SAW. Kita boleh hidup atas dunia ni, tu pentuah ilmu dia. Itu so, doa pagi hari. Lepas tu yang keduanya,
Tuhan kita ni bawa kita doa banyak. Allahumma rabb, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa syahada. Anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Ihdina ila al-haqq bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Doa-doa begini ni kadang-kadang kita ni tulis ada ibarat lagu ni, mari kita lain ibarat lagu lain. Tak apalah tu. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi sebut juga pagi hari, hey Tuhan bagi Jibril, hey Tuhan bagi Mikail, hey Tuhan bagi Israfil, fatiras samawati wal ard, hey Tuhan yang mencetuskan langit dan bumi, yang menjadi engineer bagi langit bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui benda hak nampak dan benda hak tak nampak. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun. Kamulah, kamulah, aku yakin kamulah menjadi hakim, jadi kuasa pemutus menentukan benda orang ada bala. Nabi sebagai seorang nabi tentulah dia tahu aku diri ke dunia ni kena menyelesaikan masalah, menyelesaikan masalah akidah, menyelesaikan masalah ibadat, menyelesaikan masalah ekonomi, menyelesaikan masalah sosial, menyelesaikan masalah budaya, menyelesaikan masalah rumah tangga. Menyelesaikan ni, menyelesaikan ni tak berlaku kalau orang tak bala. Kalau orang yang selari belakang nak sesawak gapa muka tak balas dah. Ha, bagi Nabi yang reti dunia ni tak ada hak fikir yang serupa, balas belakang kita kata kita sendiri, hey Tuhan nak cari orang yang lebih pandai, lebih bijak padamu menyelesaikan masalah, tak ada. Itu maknanya anta tahkum bani ibadika fima kanu fi ikhtalifun, kamu dah yang menjadi hakim pemutus di antara hamba-hambamu mengenai dengan perkara yang manusia balas. Ihdina ihdini limakhtalifa fi min al-haqq bi idznik, tolonglah tunjuk pada aku dan kepada umat aku mengenai perkara yang ada bala. Orang ni bala ha gotu ha goni ha rumah tangga orang bala ha negara orang bala ha global lah ni orang bala ha tu siapa perang-perang kediri mati-mati kediri, tolonglah tunjuk pada aku untuk aku menyesal tu, untuk aku buayak pada orang penyelesaiannya begini. Bagaimana kita dah sebutlah ni, penyelesaiannya ialah membangun bersama Islam. Lain pada Islam tak usah duduk nelan, tak usah nak bijak, tak reti, tak boleh nak buat. Kerananya, kerana dunia ni hak orang, hak Tuhan, apa nama ni, pemikiran pun hak Tuhan buat, tak ada soh hak kita. Kalau barangnya ada hak kita, kita boleh sesal cara kita, moga kita buat. Tapi oleh kerana kita tak buat sekarabuk, otak, mikir, berapa semua sekali hak tu, oh, hak Tuhan buat belakang, maka tak ada cara penyelesaian lain pada orang rajuk padamu. Kerana mula tukangnya, mula mekaniknya, mula engineer. Itu dia duduk. Kemudian innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim, kerana mula orang yang boleh menunjuk, boleh beri hidayat pada siapa yang kamu kehendaki, ila siratal mustaqim, pada jalan yang betul. Nabinya bakit nama tiga orang malaikat yang dikira induk tokoh-tokoh malaikat, Jibril, Mikail, Israfil. Ni orang tiga orang ni sebab kata-kata gubernur lah ya Tuhan lantik gubernur untuk good governance, maknanya apa nama ni, untuk menyusun dunia ni mengikut betul. Jibril kerja dia bab wahyu. Orang-orang ni manusia ni, kita baik orang baik, kalau kita tidak menggunakan ilmu wahyu tak habislah. Jadi hayat Einstein dengan hayat serupa lah, sebagaimana orang lain, sebagaimana orang hot kita baik orang baik yang tidak mengikuti Islam, dia ni buat lagu mana lain pada buat sarok. Mung buat sarok, aku buat sarok aku, bila mung sarok mung, aku sarok aku, mung carok mung, aku carok aku. Ni lah orang panggil bala. Bila dua orang dia tak serupa dia fikir, apa kata kalau tiga lah, kalau empat lah, kalau 10,000, 1,000,000 ya, tak serupa bala sama-sama. Jadi Jibril tolong mengari ilmu wahyu, ia tiap-tiap orang diminta bergantung, diminta iltizam, diminta menghayati. Cuba mengaku aku dengan mu pakat bergantung pada karsa, besar masalah. Halal kita pakat halal, hak haram kita pakat kata haram, tak ada masalah. Tu Jibril, hey Tuhan, hey Tuhan yang menjaga Jibril, yang menjaga ilmu pengetahuan manusia. Mikail, Mikail ni kerja dia rezeki, jaga rezeki. Rezeki ni para hadirin semua, rezeki kau berapa Mikail jalan rezeki, ok rezeki ulat lah batu orang tua kata dapat rezeki. Manusia orang memikir kau lagi banyak, tapi agama kita ajar rezeki pun kalau perut je kenyang, berkat tak ada, tak jadi. Perut kenyang acu surut sikit telan, aku
cuba surut sikit, mamuh telan. Perut kenyang mati walaupun kita tidak Islam, tapi berkat tak ada. Pagi tadi waktu sembahyang subuh, Allahumma hdina, Allahumma afina, Allah berkata wa barik lana fi wa barik li fi, tolonglah beri berkat. Berkat-berkat ni orang Kelantan panggil mecah keberah. Orang Kelantan ni kalau tengok orang buat kerja, kerja tak mecah keberah. Tu orang Kelantan itilah orang tidak Kelantan, Allah alam. Mana tidak manja. Tanah, tanah pisang 2 pohon, 3 pohon. Peru ayam 2 3 ekor. Tanah halia 2 3 pohon. Got kerja lagi tak mecah berah. Nak peru tubuh jangan. Nak peru bini kau jauh sekali. Nak peru anak jangan harap. Orang kapur nak tupai kau jauh. Pasal kerja tak mecah berah. Akhir agama Islam ajar kita ni supaya mecah berah ni maknanya berkat ni bisa pakai akhirat. Biar perutmu kenyang dalam atas dunia, dalam kubur pun kenyang juga, akhirat pun kenyang juga. Kalau aku atas dunia yang mu kenyang, dalam kubur mu lapar ketok. Dalam di akhirat kalau kebuluran mu, buat enggak boleh. Kenapa? Tak ada berkat. Dia tak ada berkat. Bila kerja tak ada berkat, atas dunia perut kenyang apa serabut. Kau kata minta hutangnya, kira lah makan. Hutang tu, hutang ni, babe, gua tu, asyuran, gua tu, asyuran, serabut perut juga. Kerana perut kenyang ni melalui halal, melalui cara yang tidak halal. Bila orang tidak halal cari duit, perut dia sangat kenyang tapi kepala serabut. Atas dunia pun serabut, dalam kubur kau serabut, daripada masyarakat makin teruk. Kenapa? Rezeki tak ada berkat. Ilmu dia tak berkat, rezeki tak ada berkat, anak-anak tak berkat, rumah tangga tak berkat. Begitu. Waktu pagi hari lagi, kita diminta baca kunut sambil berdiri. Sambil berdiri bersungguhnya. Kalau berdoa sambil duduk, kenapa tak bersungguh? Kunut baca bila berdiri. Allahumma hdina fi man hadait. Mula-mula start lah kunut tu. Allahumma hdina. Hei Tuhan, pimpinlah aku. Kalau nombor satu yang manusia Islam minta, Tuhan minta. Tuhan, kita minta Tuhan pimpin. Kalau kita ni orang buta, kita ni orang tepuk, pas tak ada orang mimpin. Lori duk lalu, kereta lalu, siang-siang. Kita orang buta, tak rajin mari, tiba-tiba tak ada orang pimpin. Lagu mana berasa kita? Kita orang celik mata, berarti Tuhan beri mata. Tak apa lah. Cuba kita tanya orang yang tak dapat mata. Pak tak aja pergi di mana lubang, di mana parit, di mana berapa, lori lalu, lori pula motosikal berbram nyakit motosikal derah serabut kita. Atas dunia kita ni kira buta berlaku, kerana mata yang ada pada kita ni hanya untuk tengok barang atas dunia je. Barang dosa pahala mata tak boleh tengok, taat maksiat mata ni tak nampak, syurga neraka melekat syaitan nafsu ni barang tak boleh tengok mata berlaku. Tengoknya mata hati. Bila mata hati kita ni terkatuk, tertutup kerana jahil, kerana syirik, maka ceruh hok mata lendir hok ceruh. Hok mata sol lagi tak apa. Tak apa. Sebab itulah awal-awal bangun pagi kita berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Itu yang pimpin aku. Sebagaimana orang lain umum pimpin. Ujung tu wa barik lana fi ma a'tait. Tolonglah beri berkat kepada kami pada apa saja hok mau beri. Mau beri aku sihat, biar berkat. Mau beri aku harta, biar berkat. Mau beri pangkat pada aku, biar berkat. Mau beri apa saja kepada aku, barik lana, tolong berkat. Itu hok gaya doa kunung. Pak hok doa-doa lain lagi sebagaimana hok baca sejak tak hok Nabi kita ajar tu. Macam-macam jenis doa yang sangat-sangat mustahak. Kita hafal lah. Amo nak kata hafal tu tradisi sangat. Tapi tidak nak hafal, tak ingat. Bila kita hafal, kadang-kadang orang Melayu ni hafal. Tidak juga. Doa, dia tak doa, dia baca doa. Dia baca doa. Doa ni bukan bahasa baca, bahasa berdoa. Macam dia sebut semua, lari jemaah, orang baca khutbah. Tak betul baca khutbah ni. Hak betulnya berkhutbah. Dalam kitab Arab pun dia panggil al-khutbatu. Awalan al-khutbatu. Rukun khutbah ni, pertamanya berkhutbah. Dia tak kata qira'atul khutbati, baca khutbah. Qira'atul du'a itu dia bacanya ad-du'a'u, doa. Dia tak kata qira'atul du'a, baca doa tu. Kalau kita Melayu ni baca doa. Reti kata-kata reti, tak reti tapi doa baca bawa-bawa sepuluh keset lah. Keset ni, keset kita beli bunyi bawa-bawa baca Quran belagu sedap pada kita, tapi dia sendiri tak reti gabung sekarang buat dia keset. Kita jangan jadi prestik sepuluh keset tu, jangan. Kemudian akhir sekali yang dia sebut ini, doa Nabi SAW. Dalam banyak-banyak doa dia lain pada sebut tadinya,
Allahumma ja'al fi qalbi nura waj'al fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura wa min waj'al min fawqi nura waj'al min tahti nura. Allahumma a'zim li nura. Ibarat hak mau baca ni kalau salah tak serupa dengan hak adik kakak, ingat dah, tak usah peliklah, kerana doa ni tidak berupa ayat Quran. Kalau ayat Quran ni kita kena saling tak tupuh dengan hak Nabi kata. Hak mari langit. Hak ni hak Nabi luah isi hati dia kepada orang, kepada Allah Taala, orang yang belakang ni duk dengar. Ha, dengar tu dia tolong ayat sampai kepada kita lah. Sekali orang ni sebut lagu tu lah kita, dia sekali orang tulis lagu ni. Dan kadang-kadang Nabi pun dia tidak package, dia tidak statik doa dia tu. Hari ni dia baca lagu ni, esok lusa dia baca lagu lain. Tajuknya hal tu je serupa. Allahumma ja'al fi qalbi nuram. Itu yang berbola cahaya dalam hati aku. Mula-mula start nabinya apa cerit, apa ni orang panggil, ambil pada, ambil peduli peka terhadap kalbu. Kalbu ni kita orang Melayu panggil jantung hati. Dalam tubuh kita, jauh ujung kaki sampai ke ujung rambut, raja bagi tubuh ialah kalbu. Raja tua, kalau atas rumah kita, ketua raja atas rumah ni tok lelaki, tepuk. Kalau sebuah kampung, raja dia tok kemulu. Buah negeri, raja dia raja sultan ke menteri besar ke. Sebuah negara, raja dia perdana menteri. Tubuh kita ni raja dia kalbu. Kalbu ni tempat duduk pemikiran. Kita nak turun tangga, kalbu kata itu lagi. Kalbu bui isyarat pada kita supaya turun, maka kaki kita pun bergerak. Tapi kalbu kata jangan turun, orang tunggu nak kata palem. Jangan turun, polis nak tangkapmu. Jangan turun, orang tunggu nak minta hutang. Tak turun kita, kaki kita jadi kerah keku, tak turun. Kenapa? Arti kata jangan turun. Ada orang minta hutang, ada itu, ada orang. Artinya gerak-gerik kaki, gerak-gerik mulut bercakap, gerak-gerik mata menengok, gerak-gerik telinga berdengar, semua dikontrol oleh kalbu. Supaya kalbu kita ni memberi fikir yang betul, maka Nabi kata Allahumma ja'al fi qalbi nur. Tolonglah bubuh dalam hati aku pelita nur, pelita daripadamu, supaya hati aku boleh menentukan kaki aku nak pergi lakukan, pergi ke tempat yang mendapat keredaan Allah SWT. Pergi masjid kau, pergi tempat ngajar kau, pergi tempat menegur kau, pergi tempat dalam kebun kau, pergi berapa, asalkan mu boleh bubuh pelita dalam hati aku, membolehkan kalbu aku suruh kaki berjalan tempat yang betul, suruh tangan menulis tempat yang betul, suruh tangan makan barang yang betul, maka aku nak minta lah nol lagu tu. Allah subhanahu Allahumma ja'al fi qalbi nur, tolonglah bubuh dalam hati aku pelita yang membolehkan hati aku cerah tengok hak halal, hak haram, hak dosa, hak tak dosa, hak pahala, tak pahala. So wa ja'al fi lisani nur, dia bubuh juga di lidah aku ni cahaya. Lidah ni tempat cekak. Cekak ni orang panggil cekak ni merupakan alat hubungan di antara orang dengan orang. Orang nama A tak ada hubung kait dengan B. Tak reti nak bahasa ni. B tengok, A tengok. Nak ni lagu mana nak? Melalui lidah. Allah Taala beri lidah kita, membolehkan kita ni berkomunikasi, kata orang sekarang, berhubung dengan dia. Tanya nak ikhwana apa khabar, ada duit kau nak butang kau, nak bayar hutang bila, makan kau, sehat kau, semua sekali menggunakan lidah. Biar tu lidah aku ni ada cahaya bagi membolehkan aku bercakap ni, cakap betul sebagaimana hak munu. Biar aku ti cakap pain lagu ni tak baik, cakap pain lagu ni bagus, cakap pain lagu ni dapat pahala, cakap pain lagu ni dosa, cakap pain lagu ni menyatu padu ke orang, cakap pain lagu ni memecah belah ke orang. Biar lidah aku ni pandai bercakap, kena supaya menuk, kerana aku, sebab tu aku minta padamu bubuh pita so di lidah aku. Dua, wa ja'al fi sam'i nura, bubuhlah juga di telinga aku ni cahaya. Telinga-telinga ni tepat orang bubuh kita, dan kita berhubung dengan orang melalui telinga je. Kita nak rayak apa pun, bukan rayak kepala lutut, bukan rayak kaki, rayak ke telinga, supaya suara kita dapat dimasuki dalam telinga. Ha, supaya telinga kita ni ada pita, maka kita boleh tapih suara mana hak masuk telinga aku ni hak bahasa Tuhan setuju, dan suara mana hak masuk telinga aku menyapahkan. Ha, kita boleh beza air suara lagu ni bagus, suara lagu ni bagus dapat pada Allah Ta'ala, suara lagu ni tak bagus berbelah telinga, terlari cepat-cepat kau, kita tutup belah lengur kau, kita suruh dia berhenti kau. Ha, tu
nak menentukan suara lagu mana kena dengan mu, suara lagu mana masuk singa, singa aku tak kena dengan mu, minta tolong bubuh pelita juga dengan singa aku, hai Tuhan. Waja'al fi basari nura, tolonglah bubuh di mata aku, basar dalam penglihatan aku cahaya. Kita ada mata, daripada mata ni kita dapat maklumat bermacam-macam. Tengok go, tengok langit, tengok bumi, tengok TV, tengok radio, tengok surat khabar, tengok anak, tengok bini, tengok orang isap dadah, tengok orang berapa. Semua benda atas dunia ni kita boleh dapat maklumat melalui mata, menengok, melalui telinga, mendengar. Mata juga itu itu bubuh, itu bubuh, bubuh pita saja mata aku, supaya aku boleh tengok benda hak yang membolehkan dapat keredaan mu pada aku. Bukan sebarang benda atas dunia boleh tengok belakang, ada benda boleh, ada benda tak boleh. Kita, muk kita di rumah pun, dia wajak, haa, pergi lagi. Ha, ada masa dia suruh kita pergi, ada masa dia larang kita pergi. Muk seorang itu sekali larang, sekali suruh, sekali larang. Larang makan, larang turun, larang tidur. Dia suruh makan, suruh makan, suruh tidur, suruh bergabung. Sebagaimana kita atas dunia ni ada benda yang kita suruh, dan ada benda yang kita larang, Tuhan lebih lagi mustahak suruh dan larang. Kerana Tuhan ni mok bagi segala apa, bapak bagi segala semua manusia. Ha, maka aku nak minta pada mu, hai Tuhan, biar bubuh dalam mata aku ni cahaya, lampu. Aku boleh tengok hok ni, aku boleh cek ni benda hok Tuhan setuju, ni benda hok Tuhan tak setuju. Ha, sebab itulah kita sebut kita ada kaedah dalam masalah budaya, kita ada kaedah supaya budaya-budaya yang berlaku depan Kelantan ni benar-benar yang boleh membawa kerajaan Allah Subhanahu Taala. Apa ni mata kita, kita juga tengok kita juga. Biar mata rakyat Kelantan ni membangun bersama Islam, apa saja hok mata menengok, waya kulit ke, waya gambar ke, katung ke, berapa semua kita didik supaya tidak semua benda ni boleh tengok belaka. Ada benda hok boleh tengok yang membawa pada kerajaan Allah akhirat kelak, ada benda hok tak boleh tengok. Sebab itulah timbul masalah akta tu, undang-undang ni apa semua sekali ni, supaya benda ni boleh menyelaraskan di antara akta yang kita buat dengan hok Tuhan nak. Jangan jadi akta hok kita buat ni untuk kita je, Tuhan yang marah masa cat ni, jangan. Waj'al fi qalb min khalfi nura, balik belakang aku, balik belakang aku pun biar ada pelita juga, balik belakang ada pelita. Kita kata apa buat pelita balik belakang? Eh, ada cerita orang buta berjalan malam bawa pelita. Arenada, kata orang dia, tirilie adhera urujala barabarhe, kata dia, hey buta bawa pita, mu ni tak bawa pita pun mu buta, bawa pita pun buta. Kata orang buta tu, tak kena aku berjalan malam memang takut orang tepuh aku, aku tentu dah tepuh orang, tapi orang bila aku bawa pita di punggung ni orang tak tepuh aku. Jadi juga dia, jadi kita buh pita di belakang ni, tak salah buh pita belakang, jangan orang tepuh kita. Lo ni banyak budak-budak yang keluar Seranti ni pergi ke Muhammad Wayak, Tok Guru susahnya hamba nak keluar, keluar daripada Seranti. Bini tak terima, mak tak terima, adik-beradik tak terima, akak telefon punya seorang hamba tak lalu. Tak ada apa-apa, tak ada minta pitih lagi tu, tak lalu telefon. Siapa dia? Abang sendiri, tok tua sendiri, adik ipar sendiri. Ni semua ni berpunca daripada tak pandai bersaing. Dan ikut orang mari nak bersaing terima belaka. Termasuklah pengedar ada. Pengedar dadah ni tahu kita ni pilih banyak makan gaji besar, dia bagi lalu. Toting, toting, waktu bit salah pakai tera, tera, tera. Acu cuba tera. Acu lagi, cuba lagi, tera lagi. Akhir sekali kawan ni pun isap. Ha? Dia isap terperakat. Ini orang panggil, orang yang tak ada pita di belakang. Yang menyebabkan ikut orang mari, terima belakang. Orang mari nak pujuk kita beli dadah. Orang mari pujuk kita nak pergi golok. Orang mari pujuk kita nak buat gitu begini. Dia sok khabar kemarin, wayak cerita. Apa ni? Tolong orang nak tipu, TOT dia panggil, TOT, tolong orang tipu orang lain. Dia ada ada pasukan yang cari piti. Kalau tengok kuasa apa ni, pegawai kastan kau nak kita kak, dia ni wayak lalu lah, pakai walkie talkie kau, pakai radio bibik kau berapa, wayak lalu nyebabkan banyak gerogi pulih, gerogi pegawai kastan ni ter, apa ni, gagal. Kerana ada opok-opok TOT duk tunggu tengok. Ha, ni kata nombor sekian nak gila ni. Maka mesti siap-siap, patut lari-larilah. Ini ini orang panggil orang yang tahu dah benda tu benda tak baik, maksiat. Kita pula tolong dorong orang tu buat maksiat pula. Kerana kita jaga penguat kuasa daripada siapa ke tempat destinasi yang dia nak pergi. Kenapa? Kerana tak ada pita belakang.
Hei Tuhan aku, aku minta padamu, buh pita aku belakang, buh pita aku di belakang, supaya orang nak kanak kat aku, nak acuk aku, nak pujuk aku, tak jadi nak mari. Kenapa? Ada pita belakang, maka dia tidak eksiden dengan aku. Sama ada eksiden dari segi fiziknya atau fizikalnya, ada apa eksiden dari segi rohaninya. Pada tu waja'al wa amami nuran pita depan aku, waja'al min fauqi nur, balik atas ada cahaya, waja'al min tahti nuran, balik bawah ada cahaya. Allahumma a'zim li nura, akhir sekali hai Tuhan, tolong besar cahaya aku, cahaya yang ada pada aku tolong besar di kaki aku, biar ada pita supaya supaya pandang aku lakuh, pandang aku letuk lakuh letuk apa ni orang panggil tok langkah ni panah. Kenapa ada pita? Pita di kaki, pita di mata, pita di telinga, pita di angka pikiran, pita belakang, biar umum biar aku ni disuluhi oleh nur ilahi sebanyak yang boleh. Pagi hari lagi Nabi baca doa lagu ni supaya sepanjang-panjang hari hidup kita tu hidup bersuluh, sudahlah jelas tapi bersuluh. Nah, ini mana lagu ni orang lain tak boleh hajar lain pada Nabi Muhammad SAW. Kerana bagi kita ni, kalau Nabi Muhammad tak ajar kat, lapu tak lapu ni, hanya lapu ni adalah lapu elektrik, lapu pecik. Lapu Tuhan, nur Tuhan ni, memang tak selitah lah kepada kita, nak juga. Tapi Nabi Muhammad mari ajar, lain pada lapu, lain pada mencari, lain pada cahaya lampu, lain pada cahaya mentari, lain pada cahaya bulan, lain pada cahaya bintang, ada satu lagi cahaya, yang orang panggil nur nubuah, ataupun nur Islam, cahaya Islam. Nah, kita kena mitok bagian ni. Nah, cukup lagu tu lah, cukup sekat tu dulu. Tuan-tuan semua, untuk nak tambah lagi, tolong bakalah kitab-kitab apa risalah-risalah imam yang banyak dijual di kedai-kedai sekarang, bagi membolehkan kita mempunyai cahaya zahir dan cahaya batin. Habis sekat tu kita masuk sikit letih dalam apa, masuk sikit doa apa ayat kita baca hari ni. Watin wa zaitun, apa tadi maksudnya, demi buah tin, demi buah zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tur Sina, wa hadzal baladil amin, demi negeri ini, negeri Mekah yang penuh aman damai. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim, sesungguhnya kami jadikan manusia dalam bentuk yang paling comel. Wa ni orang panggil wa qasam, dalam pengajian sastra Arab dia panggil waw qasam, ada wa ataf, ada wa qasam. Wa qasam ni waw yang diguna oleh orang Arab bila nak bersumpah. Kita sebut wallah, wabillah, watallah, inilah bentuk qasam, bentuk sumpah yang dibenar oleh Islam kepada kita. Kita orang belajar hari itu, ambo masih ingat saing budak-budak zaman budak-budak itu umur 45 apa ni 14-15 tahun itu, lalu nyupah. Nyupah ke apa? Lekak gondo. Ni style orang Kelantan, budak-budak Kelantan lekak gondo. Lekak gondo tu kak, pakai perik belakang lah. Kenapa? Bimai takut gondo sungguh. Oh, tari masa ni. Oh, tari masa ni tu. Aku betul setau tari masa ni, kata dia. Ah, tu style orang Melayu menyupah zaman jahiliah gitu. Kapi pun. Ah, kapi ni pandai ajak kecil lagi. Kapi. Kapi pun kata dia. Aku tak kata kan. Aku tak buat kan. Itu bentuk sumpah dalam bahasa Melayu apa ni lama, dan kita tidak benar, kita orang Islam tidak dibenar kalau nak bersumpah macam mesti hanya satu, wallah wabillah watallah. Kita bersumpah ni bila kita terparuk, bila kita tersuntuk, bila kita tersepit dan orang tak percaya kita, kita mulai sumpah. Sumpah ni spare, tenaga spare hak paling akhir bagi membolehkan orang percaya hak kita kata. Allah Ta'ala kalau dia tak supah pun orang cahaya dia, moga dia tidak buat lalu. Tidak bahasa Tuhan ni berbohong, tidak bahasa Tuhan ni olok-olok, tapi dia bersupah juga tu kerana kerana Quran ni turun dari langit untuk orang, dia perangai orang ni sekali-sekala nak supah, maka aku nak supah kata bukan Tuhan ni kerana bohong, tapi nak suruh, nak sesuaikan suasana Quran ni dengan kehendak manusia. Manusia ni kalau tak bersupah ada masa-masa tak cahaya. Ha, sekali-sekala dalam Quran jumpa bersumpah. Wadduha, watin, watur, macam-macam sumpah dalam Quran. Tuhan sendiri kita kata wanu, manusia Tuhan tak boleh bersumpah, tak boleh bersumpah dengan lain pada wabillah, dia sendiri boleh. Eh, halal haram ni untuk kita je, untuk Tuhan tak ada halal haram, moga dia Tuhan. Syurga neraka ni tak kita je, untuk dia tak ada. Jadi hak dia kata kita haram dia tak ada apa-apa. Jadi biar tentu halal haram sunat makruh orang panggil hukum ni untuk orang je. Kerana orang ni mukallaf,
manusia ni mukallaf, mengikut kajian Islamnya mukallaf. Orang sains tak panggil mukallaf, orang sains tak panggil makhluk, tapi Tuhan apa nama Islam anggap kita ni makhluk yang mukallaf, makhluk yang dibebankan dengan bermacam-macam bebanan. Mula hidup tak muka bumi ni mukna piku, berat pun mukna piku, orang sama selah dia tak ada benda hak tak berat. Hak sunat pun berat, hak wajib pun berat, hak haram pun berat, hak gapo pun berat. Sunat semayang sunat, sedekah sunat, zikir sunat, ziarah sunat, terlalu banyak. Bukan senam dah ni. Setengah orang malah aku pergi aku. Lalu aku muka tangguh risalah pun tak belana. Mana pun berat bagi dia nak risalah. Kenapa orang tu balas dengan aku, orang tu tak bayar hutang aku, buat baik apa. Macam-macam ekaan kita. Jadi barang ni, batulah kita ni, apa dipaksa pikul sebanyak mana menurut Tuhan suruh. Sebab itulah boleh palu akhirat kalau. Kalau pikul semata-mata pikul tak boleh ganjaran sikit abuk. Nyanyalah kita. Tapi Allah Taala bagi Tuhan yang Maha Bijak, dia beri motivasi pada kita supaya buat apa saja menurut berat, sembahyang perdu, sembahyang subuh, sembahyang tahajud ni berat. Beri derma kat orang ni berat, tapi berilah, tunalah. Aku suruh ni, aku beri palu kamu. Apa ada sebagai ganti. Maka Allah Ta'ala nak suruh manusia ni dengar oleh hak dia nak rakyat. Hak dia nak rakyat gini. Ya, laqad khalaqna ni hak dia nak rakyatnya. Laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim. Hak ni hak dia nak rakyat. Kita masuk mahkamah, akak tangan depan tu akin. Allahi wa billahi wa tallahi. Hak tu tidak nak rakyat tu akin. Hak nak rakyat tu akinnya, saya tengok. Hak tu hak nak rakyat. Saya tengok benda ni berlaku. Saya dengar benda ni berlaku. Saya hadir tempat berlaku. Hak tu hak nak rakyat. Tapi belum pada kita bercakap pertu akin tu, sebut Allah. Ha, begitu Allah Ta'ala. Watin wa zaitun wa turisini wa hadha bal amin tu, bukan hak nak rakyat. Hak nak rakyat betulnya, laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim. So, sesungguhnya manusia ni aku buat dalam bentuk yang paling, dalam bentuk yang paling comel. Bentuk paling comelnya berapa dia benda. Mung kata begitu. Orang dari segi doktor, dia kata bentuk kita ni molek mati. Tulang kita ni ada hok bulat, ada hok pepeh, ada hok berlubang, ada hok begitu-begitu. Ya, kalau kita kaji secara ilmiah, sungguh Tuhan ni bijak sungguh. Ambo selalu pergi periksa telinga. Dia kata, Tok Guru, tulang kita ni berlubang. Tulang palo, tulang berapa dia belum bang. Dalam tu dengan tepat suara duduk. Yang sebab tu kalau telinga kita sumbat berapa pun, dia boleh dengar lagi melalui lubang-lubang dalam tulang. Begitu juga tulang betih kita, tulang kering orang panggil. Tulang kering ke berapa, dia melekung. Dia nak suruh gagah sikit. Kalau main bola sepak-sepak pun tak berapa nak cepat patah. Kenapa? Dia melekung. Barang melekung, barang gonggong gitu tu, dia payah nak patah. Dan orang-orang yang besar-besar, dia tidak luar tadi. Dia tidak, Tuhan tidak tak luar. Dia tak dalam gitu. Kerana kalau setepuh gapa pun, dia tidak cepat putus orang tu. Kerana dia dibalut oleh tulang yang keras. Ini kerja ni bukan kerja doktor, bukan kerja tok bidan, bukan kerja mok, kerja Tuhan. Tahu dah barang ni begini-gini. Patut betih, itu yang kata dia. Kalau kita perhati kaji molek kata doktor, dia ada bar dia. Sebagaimana tiup basikal kita paksa angin masuk beruk melalui pam tu, dia tak tubik. Kita bubuh angin tu terik belah mana tak tubik. Kenapa dia ada bar? Kalau masuk boleh, kalau tubik tak boleh. Lubang romo kita ni ada bar tadi. Tiap-tiap lubang romo ada bar. Kita masuk dalam kolam, dalam sungai apa, air luar tak masuk, tapi air dalam boleh tubik. Kalau masuk dalam sungai, masuk gelembung lalu kita masuk air ikut lubang rumah, teruklah kitanya. Tak mandi mana, mandi sikit gelembung perut, mandi sikit musim. Tak, dia ada bar, dia tak masuk, hak luar dia tak masuk. Ini siapa dia? Kenapa kau tidak kena rahmat rahim Tuhan? Kau tidak kesian belah Tuhan, macam mana kedudukan? Banyaklah kalau kita dengar doktor-doktor yang ada minat dengan kedudukan Tuhan, dia belajar doktor dan diasah di atas pengajian Islam, dia berasa nak Tuhan ni sungguh-sungguh mempunyai sifat rahmat rahim kesian belah pada manusia dengan bermacam-macam bentuk, dengan macam-macam berapa pinggan kita, lutut kita, di antara lutut, di antara sendi betih dengan kepala lutut di atas ni, tengah tu ada, dia panggil udruf dalam bahasa Arab. Udruf ni macam minyak selendang. Kalau salah minyak selendang tak ada, jadi belaga kepala lutut, sendi lutut dengan sendi di atas ni, dua hari hau habis je, tak berjalan kita. Tapi Allah Ta'ala bubuh tengah tu, Arab panggil udruf. Bahasa Inggeris, bahasa doktor, berapa tahulah.
Maka udruh ni lah dia ada somo lemuk tu. Lemuk tu dia ada, somo. Lemuk ni tidak lembek sangat, tidak keras sangat. Dia boleh duduk antara dua ni pala sendiri. Ni kerja ni kerja Tuhan, bukan kerja doktor, bukan apa. Ni semua ni orang tengok begini, orang ngaji begini, orang kata subhanallah. Orang akan kata la haul wala quwata illa billah. Orang kata la ilallah Muhammad Rasulullah. Orang akan mengucap. Kerana bagaimana lemah lembutnya Tuhan, bagaimana cermatnya Tuhan, bagaimana saksi yang belah Tuhan, buat orang apa namanya menyebabkan jari kita buah mana berapa pun sendi itu begitu sekali kukuh tidak cabut. Kita tidak kata erik berapa dia erik berapa pecung cabut jari. Tak. Pandai Tuhan buat orang yang bermacam-macam orang. Mata kita boleh tengok mata ni, kalau ikut doktor ada berpuluh-puluh ribu putih orang halus duduk di mata kita bagi membolehkan dia menyuluh. Dia beri lampu X-ray kau berapa lampu alat apa cahaya yang begitu halus untuk membolehkan mata kita ni menerima pandangan-pandangan telinga kita juga di gegendang telinga kita berpuluh-puluh ribu putih-putih orang yang halus bagi membolehkan terima suara. Terima suara apa? Bukan terima saja tak, suara mamak kita cek. Ah, itu suara mamak cek mari tuan. Kerana ada orang panggil komputer kolom berapa yang berbentuk dia boleh cek. Dia boleh cek suara mamak yang dia dengar 10 tahun hari tu. 10 tahun, 20 tahun itu kita dengar suara ni. Lah ni bila mari pula hari tu. Oh, suara mamak ni aku dengar hari tu 20 tahun. Mekoh aku dengar. Itu kekuasaan ya Tuhan bubuh. Dalam kepala kita, dalam telinga kita, dalam mata kita. Lepas tu dia bubuh dalam otak kita. Otak sebagai petok-petok tertentu berpuluh ribu. Petok-petok. Apa ni maklumat yang ada dalam kepala kita. Hari ni para hadirin semua benda yang terlalu amat besar. Dan kalau kita nak, kalau doktor tafsir Ahsan Taqwim, dia boleh tafsir mengikut kedoktoran kita. Mari orang pekoh pula, mari orang supi pula, mari orang psikologi pula, dia tafsir cara dia. Tafsir Ahsan Taqwim dalam bentuk yang paling comel. Tak ada dah Tuhan kata nak cari comel pun tak ada. Dia kata orang kepala kita ni otak ni duduk atas kepala. Kenapa? Kepala ni pak tinggi. Padan dengan taraf otak. Bakal lagi kita salah guna otak lain lah. Kira lagi meropok, kira lagi resuah, kira ada mengapa tu apa lagi. Tak pandai menggunakan kehormatan otak. Itu kita punya masalah. Jadi kesimpulannya. Ha. Kemudian belum pada sebut lah kata khalaqna ni. Tuhan sebut supah-supah dia. Tin. Zaitun. Tin nama bagi buah. Dan orang Arab, kita orang Melayu pergi ke Mekah pun. Bila balik ke rumah kat, ada buah, bawa buah tangan. Kadang-kadang bawa buah tin, kadang-kadang bawa minyak zaitun, buah zaitun dalam bentuk jeruk kau, dalam bentuk minyak kau, dalam bentuk apa nama ni, macam-macam pesan lah. Ni barang yang jadi kegemaran orang Arab, yang jadi orang pertama terima Quran. Orang Arab ni Allah Ta'ala latih dia menjadi orang pertama memahami Quran. Maka bagi membolehkan Arab sebagai orang pertama amal terima ni, dia sebut benda-benda yang dipersetujui oleh Arab. Dan orang Arab tahu bahawa negeri dia ni dengan ada yang watin dia boleh segar balik. Kerana watin satu daripada buah yang bila kita makan usus kita ni jadi bersih balik. Buah yang besar, buah yang kecil jadi comel belakang. Zaitun gitu juga. Minyak zaitun ni minyak masyur lah. Orang nak buat sabun, orang nak buat kosmetik, orang nak buat apa. Bila masuk minyak zaitun, maka akan jadi sepenuh hidup manusia. Goreng dengan minyak zaitun, buat sabun dengan minyak zaitun, bunga buat air bau dengan minyak zaitun ni semua sekali bagaimana keselesaan hidup manusia. Waktu di sini, Turusina ni Bukit Turusina. Bukit Turusina ni sempadan di antara negeri Mesir ni dengan negeri hot tempat Yahudi duduk. Tempat ni tempat Nabi Musa menajat. Kalau tengok pada zahir, Turusina ni batu, sebatu-batu. Bukit tu bukit merah, tak ada apa sekarang, rupuk tak tumbuh. Tapi dengan sebab dia tempat Nabi Musa ke menajat, maka jadi perkara mukaddas, tempat suci. Orang Melayu panggil tempat jatuh lagi orang kenal. Ini ke tempat turun wahyu. Makin lagi orang yang kenal. Kecuali orang tak reti wahyu, kira nak makan, nak minum sepuluh muka barat. Wahyu tak wahyu tak apa. Asal pun aku kenyang sudah. Itu lain orangnya. Jadi kepada orang yang mempunyai penghargaan kepada masalah-masalah kerohanian, maka sebut Bukit Turusina, maka sebut buatin wa zaitun menjadi satu kenangan manis pada manusia untuk membuli awahadzal badil amin salam demi negeri Mekah yang aman damai. Aman damai negeri Mekah ni lah tak sekira lah jam hari tu lagi. Belum orang semua tika, orang semua beralah semua tokong tika, orang masa syirik ke apa semua sekali ni. Arab sendiri buat undang-undang sama dia, undang-undang tidak bertulis orang panggil bahawa
di sana ada orang panggil gapolanya tanah haram. Tanah haram ni bukan start Nabi kita. Tanah haram balik daripada Judah ni ada tanah, ada tarwa dia, ada sempadan dia. Balik Tan'in ada sempadan dia. Balik gapo lagi Siti Timah ke gapo ada tarwa dia. Tarwa ni dibuat zaman lagi. Ya kalau masuklah kawasan ni tak boleh baloh, tak boleh tetok, tak boleh tikan Arab ni sedangkan bunuh kerja dia. Tapi bila masuk dalam kawasan ni semua pakat hormat berlaku. Bola ya kita balas, kita masuk tanah haram dah sekali. Bola kita perang masuk tanah haram. Bukan kalau orang Maika pun dia jumpa dengan musuh dia dalam kawasan tanah haram ni, tak jadi nak tumbuk, tak jadi nak bergapa. Ini perasaan yang Tuhan bubuh dalam hati orang Arab jaman-jaman hari tu lagi, supaya duduk lagi muka ni aman damai. Jadi aman damai satu daripada mesej daripada Allah kepada manusia, yang bila kita sebut Islam, bahawa sebut ganah pula, Allah kecil hatinya kita. Bukan nak maru, kecil hati. Bodohnya dia ni, kat tengok putih pen buat tiga nah, poket tanda cudik, tapi bodoh ni so. Sebut kata Islam ni ganah, teror lah, suara yang pengganah lah, mengajar ilmu salah lah, berapa. Murti kat ugama ni berapa? Mengajiruan untuk guru siapa? Bila mu tak reti ugama, apa orang mengaji ugama nak panggil ganah? Sepuluh kata orang kaki kuda nak mari rumah kita ni usung lah dia, kerana kuda kaki. Mari kita nak kita sepak kamu, sepak nak hok kaki kuda ugut nak sepak kita. Mana aku sepak kamu ni? Ya munya kaki kuda nak mari rumah aku ni, orang usung lah. Siapa kamu aku marah berang apa sepak kamu ni? Sepak guana mu kaki kuda. Ketika orang jahil dituduh Islam ni ganah lah, tak maju lah, tak boleh buat kewajian. Ini semua ni para hadirin semua, benda yang mentertawakan orang bisu. Apa orang bisu pun jadi suka akan perkataan-perkataan macam ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah.